itu kita menjaminkan untuk otak aja sih. Terus generasi yang top mereka. Niatnya begini. LDII memiliki target agar generasi muda secara mandiri mampu membina keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Usaha tersebut diupayakan melalui pembentukan penggerak pembina generus atau PPG. PPG tidak hanya ada di tingkat DPD LDII Kabupaten atau Kota, tetapi juga di Pondok Pesantren Al-Ubaidah, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. PPG di pesantren tersebut menggelar pembekalan remaja pranikah yang bertema Bersamamu Surga Tujuanku. Acara ini digelar di halaman Ponpes Al-Ubaidah Kertosono pada Senin 14 November 2022 dan dihadiri lebih dari 100 generasi penerus siap menikah. Dalam kesempatan itu, pembina Ponpes sekaligus anggota PPG, Habib Ubaidillah Al-Hasani, menyampaikan upaya mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah sebelum menikah, yaitu salah satunya niat menikah untuk ibadah kepada Allah. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, harapannya generus bisa memilih pasangan yang paham agama, sehingga mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.